Sidang cerai kembali digelar, Raiden Sujiono hadirkan dua saksi. Kompak sebagai adik kakak, Georgiana Abraham dan Lorenzo ternyata juga suka bertengkar. Aldi Bragi terpuruk atas perceraian, Ikke Nurjana justru cerita soal kebahagiaannya bersama suami baru. Selengkapnya hanya di Cuap Cuap. Cua. Wah, happy banget hari ini ketemu lagi sama Aminah. Nah, aku juga happy ketemu Cupers tentunya. Yes. Jiren happy. Sehat? Sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini, Mi. Iya juga sih. Isoman di rumah, Mi. Tapi semoga Cupers juga sehat ya. Jaga kesehatannya, diperketat lagi protokol kesehatannya ya. Yes. Kemarin katanya udah benar-benar tipis banget ya. Ya, positivity. Kita berhasil. Mantap. Ya, kan? Tapi jangan, nggak boleh euforia. Tetap gitu harus prokesnya harus dijaga ketat. Betul, ya kan? Kita okay. Udah happy. Tapi sayangnya kita mengawali berita dengan berita yang kurang mengenakan dari salah satu rumah tangga selebriti kita. Selebriti ini kan kayaknya kalau kita lihat media sosial tuh bahagia, aman, nyaman, tentram, harmonis. Emangnya ada apa dengan mereka tiba-tiba langsung bludak dengan kabar ini? Yes, ada rumah tangga Tias Mirasi yang seperti Jay bilang bahwa dari luar nih happy, tidak ada apa-apa ya kan. Sampai kita mengidam-idamkan untuk rumah tangga seperti Tias ini. Tapi sayangnya runtuh. Ya, jadi mau bercerai nih ya, Tias sama Raiden Sujiono. Betul. Dan hari ini sidang ini ya, diselenggarakan sidang. Betul. Dengan agenda ya, aku keterangan sih, saksi. Iya, keterangan saksi. Ya, aku sih penasaran. Maksud aku apa aja sih agendanya selain itu? Apakah ada yang disebutkan harta goni gini kan kita tahu nih kalau berpisah. Ya. Apakah itu juga diperdebatkan? Betul. Dipermasalahkan? Dan apakah mereka hadir pada hari ini? Yuk, kita langsung cek aja ya. Langsung kita lihat. Ini dia. Sidang perceraian pasangan Tias Mirasi dan Raiden Sujiono masih terus bergulir. Hari ini sidang dengan agenda keterangan saksi kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak penggugat yakni Raiden dalam sidang kali ini menghadirkan dua orang saksi, yakni pihak keluarga dan teman dekat. Menurut kuasa hukum Raiden, dalam gugatan ini juga terdapat permohonan harta gonogini, yang mana pihak Raiden akan menyerahkan sepenuhnya harta kepada Tias Mirasi. Ya, update sedikit aja, jadi ya normatif ya, sesuai dengan hukum acara kita harus menghadirkan saksi. Kita sudah hadirkan dua saksi ya, diperiksa dua saksi, sudah sidang berikutnya kesimpulan minggu depan tanggal 20 September. Sementara sih itu aja sih update-nya. Saksinya siapa tuh, keluarga atau seperti apa? Ya, ada satu yang anggota keluarga, yang satu lagi itu temannya dari pihak sih, teman Raiden juga. Sama mediasi sudah lewat sih, istilahnya ya, ini tinggal tunggu minggu depan kesimpulan agendanya, kemudian kita tunggu putusannya. Saya nggak jelas pastinya berapa pertanyaan sih, tapi ya pertanyaan sekitar itu aja sih intinya. Para pihak pemohon dan termohon telah sepakat melakukan perceraian secara baik-baik, itu sih intinya. Bang, bukan yang nggak diputus persek ya. Kalau memang secara hukumnya kalau tidak hadir nantinya akan diputus secara persek. Nah, itu haknya dia juga untuk tidak hadir. Gitu sih. Ada seperti kita bicarakan, sudah disepakati, diserahkan ke pihak Tias. Semuanya namanya, Bang? Iya, sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Oh, jadi tidak. Termasuk harta yang dihasilkan bersama gitu, Bang? Iya kan, itemnya ada di kesepakatan tersebut.
tapi diserahkan kepada Tias itemnya ya, mungkin ditanyakan ke prinsipal, saya juga privacy mereka ya. Mungkin itu aja ya. Pihak Tias nggak datang. Kenapa tuh, Pak? Nggak dianggap nggak. Oh, kita nggak tahu, kalau itu tanya langsung ke pihak Tias mungkin ya, kenapa nggak hadir. Kalau Jaden sendiri nggak hadir tadi? Karena memang hari ini agenda sidang itu adalah pemeriksaan saksi, jadi memang tidak mewajibkan pihak Raiden prinsipal untuk hadir. Kan juga cuma hanya kuasa yang hadir untuk mengajukan kesimpulan. Setelah kesimpulan, agenda kita tunggu putusannya. Sepertinya ini sudah fix ya, karena kedua belah pihak sudah setuju untuk berpisah dengan cara yang baik-baik. Jadi nanti kita tinggal tunggu putusannya. Betul, ya seperti biasa ya, jangan apa ya menilai sesuatu dari luarnya saja. Mungkin dari luarnya harmonis, tapi ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Tapi mungkin ini yang terbaik juga untuk mereka. Benar, ini sadar juga sih Mi sama kamu. Kamu biasa ceria banget kan, kayaknya aku curiga. Kalau di rumah sendiri di kos-kosan itu kayak suka merenung, nangis, ya, sedih. Itu kalau ada liputan seperti itu liputannya. Tapi benar. Makanya jadi Cooper sendiri juga jangan sampai melihat apa yang kita lihat di Instagram, di media sosial. Kan semua itu yang dikasih tahu adalah happy-happy aja. Betul. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik semua itu. Yes, tapi aku yakin sih bahwa keputusan berdua ini juga sudah diomongkan. Mungkin juga ini yang terbaik untuk mereka. Ya, itu juga harapan kita. Semoga ini yang terbaik untuk mereka ya. Ya padahal masih muda loh, baru 4 tahun loh hubungan pernikahan mereka. Ya, it's okay lah. It's okay. Oke, dari berita-berita yang bikin kita kok bisa ya, lebih baik kita lihat yang seger-seger. Ya ini buat kamu lah seger-seger, buat aku sih enggak. Iya buat aku dan Cooper-Cooper, iya kan di sana. Oke, ada Georgina Abraham yang selalu mencuri perhatian kan dengan kegantengannya, dengan karirnya yang luar biasa. Tapi juga dengan kedekatan sang adik, ada Lorenzo Abraham. Wow. Mereka ini terpaut 2 tahun aja ya, sama kayak aku juga sama adik aku berbeda 2 tahun. Dan ini karena mereka berdua kompak banget nih. Iya sih. Dan tapi penasaran juga apakah mereka berantem-berantem. Kalau dulu aku sama adik aku berantem, pukul-pukulan. Oh, oke, kekerasan ya jatuhnya. Contoh bercanda. Tapi kalau udah semakin dewasa sih harusnya sih enggak. Enggak ya, harusnya aku. Harusnya. Ah, tapi enggak mungkin lah, pasti ada berantem-berantemnya juga lah, Ce. Oh, apa berantem ini nih? Cewek. Wah, bisa jadi cewek. Kan kita enggak tahu nih. Perebutan wanita yang sama. Boleh kita langsung lihat yuk liputan selengkapnya seperti apa. Nama Georgina Abraham tentunya sudah tak asing di dunia hiburan tanah air. Terjun di dunia entertainment sejak remaja, kiprahnya di dunia seni peran pun tak perlu diragukan lagi. Tak hanya soal karir saja, kehidupan pribadinya juga tak lepas dari sorotan. Tak terkecuali kedekatannya dengan sang adik. Ya, mantan kekasih Iris Bella ini memiliki seorang adik laki-laki bernama Lorenzo Abraham. Usia keduanya yang terpaut 2 tahun membuat Gino dan Lorenzo selalu kompak dalam setiap kesempatan. Diakui Gino dan Lorenzo, mereka memiliki banyak kesamaan dalam hobi. Namun, kendati sangat akrab, bukan berarti mereka tak pernah terlibat pertengkaran adik kakak yang lumrah terjadi. Tapi benarkah lantaran saking dekatnya, baik Gino maupun Lorenzo kerap curhat mengenai masalah percintaan mereka? Dari kalian berdua gitu? Pastilah, aku selalu tumbuh dari kecil ya sama adik aku, sama Lorenzo dan... aku sangat bersyukur masih punya saudara yang masih kompak sampai sekarang. Kita selalu dekat, udah seperti sahabat aku sendiri. Dan mencurhat juga apapun ya. Jadi emang itu yang harus dijaga. Itu yang harusnya seorang kakak adik harus seperti itu. Gak harus ada gap. Dan ya aku bersyukur maksudnya punya adik yang begitu supportif sama kakaknya dan sebaliknya. Kayak cerita gitu mungkin seperti apa? Aku sih deket banget sama Gina ya. Karena kita pertama berdua saudara. Dan kita kebanyakan sesuatu yang kita suka, hobi, musik genre, suka main bola bareng dari kecil, musik juga dekat, jadi dan kita share apapun sih, kita selalu open relationship, walaupun aku, papa, mama, Gino, kita selalu share semua yang ada, no secrets. Pertengkaran adik kakak gitu? Pastilah, namanya kakak adik pasti berantem, dulu masih kecil,
ya kalau udah berantem pasti main tangan lah ya, rebutan mainan dan lain-lain. Tapi ya cekcok selalu ada ya, selama kayak gitu. Cekcok selalu ada sampai sekarang, debat. Tapi sekarang udah jauh lebih dewasa, ya kita nggak main tangan kayak anak kecil gitu. Jadi yang pasti debat aja, debat satu problem gimana. Menurut aku harusnya A, dia bilang dengan B dan sebagainya lah. Ya perdebatan itu bagus juga sih. Kalau ya, masalah pacar pastinya curhat-curhat pasti lah. Dia adalah orang pertama yang akan tahu semua tentang aku, dan aku juga pasti kalau dia lagi dengan siapa atau lagi sama siapa, pasti cerita sama kakak, minta advice. Dan secara mungkin secara umur aku lebih pengalaman, ya kita harus saling share. Kalau aku nggak ya, aku selalu penanya sama adik aku masalah apapun. Karena yang aku percayakan bahwa yang aku diajarkan sama orang tua, yang selalu diajarkan sama orang tua, seorang pasangan bisa silih berganti. Kita bisa putus dari pacar kita, suami dan istri bisa bercerai, tapi hubungan antara kakak adik, saudara itu nggak akan pernah bisa. So, yang aku punya di dunia ini cuma adik aku, yang aku tahu bahwa sampai kapanpun akan selalu ada untuk aku adalah keluarga, salah satunya adalah adik aku. Dan atau support, segala macam. Kebetulan dia juga fokus di sepak bola. Ini dia yang ngajakin aku juga untuk acara ini. Aku sangat support, memberikan support untuk dia. Ya, dia juga dia tertarik masuk ke dunia entertainment. Ya dengan apapun aku akan memberikan support sebisanya aku memberikan support. Bisa bantu apapun yang bisa aku share ke dia, masih anak dia. Saat ini belum sih, saat ini belum, tapi we never know kenapa itu seperti apa. Tapi it's gonna be nice, saat ini kita bisa punya project bareng, film bareng, atau sinetron, atau kita kalau bareng sih sering bareng, apalagi kalau main sepak bola ya selalu sebelah-sebelahan gitu, kita sama-sama main belakang. Ya mungkin ke depannya ada proyek-proyek apa yang bisa kita bikin ya, Bu. Berubah nggak sih dari Gino? Enggak sih, menurut aku dia benar-benar, aku yang suka dari Gino bukan karena dia kakak aku ya, tapi aku yang benar-benar suka dari Gino tuh dia benar-benar 100% real. Maksudnya dia emang dari dulu dia bukan orang yang fake, bukan bisa, bukan kayak bisa dua muka orang sama dengan kayak gitu. Kalau misalnya dia emang moodnya memang lagi bete atau apa, dia mau ke aku pun, mau ke papa mama atau temen atau mungkin pacar, dia nggak mungkin kayak hilangin itu. Aku sukanya transparan, dia transparan, transparan. Mau ke siapapun, dia orangnya bukan kayak fiki atau apa kayak gitu sih. Apa yang suka dari dia itu 100% real. Dan dia kalau sesuatu yang dia nggak suka, dia ungkapin kayak misalnya ke aku kayak, bro kamu jangan kayak gini, aku menurut aku nggak baik, bla bla bla, dia bakal ungkapin. Sering mungkin kita sering chattingan, teleponan. Kalau kangen banget video callan ya. Video callan udah kayak sama pacar. Tapi ya pasti lah. Kenapa? Tukeran baju gitu kan biasanya kalau cewek kan gitu. Iya, iya. Itu kan karena dia punya style yang lebih keren dari gue. Ya kan, jadi sebagai adik baju lu buat gue. Yang punya gue, yang punya gue jangan buat gue dan pacar gue. Pernah, kadang-kadang aku lihat loh, tiba-tiba udah dipinjam, tapi aku orangnya santai-santai aja sih, maksudnya apa yang punya aku tuh punya dia. Semoga ya, semoga sebaliknya juga ya. Dibilang oleh Jirjina tadi bahwa pasangan bisa pergi, tapi yang selalu ada buat kita adalah keluarga. Betul banget. Apalagi adik ya, itu akan menemani sampai ya. Tua. Betul. Tapi benar juga kan tadi aku bilang dia sampai main tangan juga dulu. Iya, benar-benar hal yang lumrah lah. Tapi seiring waktu udah dewasa bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Betul, dan mereka sangat kompak banget, tuker-tukeran baju seperti biasa, kakak menguasai harta adiknya gitu. Baju-bajunya itu adalah hak kakaknya juga. Apa yang punyamu itu punyaku, apa yang punyaku tetap punyaku. Betul. Tapi aku ini deh, apa tadi mikir kayak ini sebulan mereka habisin shampoo berapa banyak ya? Oh, karena panjang dong. Habisin shampoo banyak banget itu kayaknya. Habis itu rebutan ini, hair dryer.
ikat rambut jangan sampai hilang. Betul. Seru ya ternyata ya mempunyai kakak adik yang umurnya tidak terlalu jauh. Betul, dan kompak banget. Good buat Lorenzo juga, good luck ya karena mau masuk ke dunia entertainment juga kan, disupport juga sama Gino. Kita tunggu karya berdua. Oke. Berikutnya ada siapa nih? Aduh, ini kamu akhirnya bawain lagi deh. Ya. Lanjutan ke tadi pertama. Sedih-sedih soalnya. Lo enggak dong, ini ada bahagia. Kabar bahagia ya kan dari Ikke Nurjana yang saat ini lagi menikmati masa-masa bahagia dengan sang suami. Ya, tapi ini berbeda nih kehidupan Ikke yang sekarang ya lagi bahagia, tapi dengan mantan suami berbeda karena kan mantan suami Ali Bagis sekarang sedang sama memasuki masa-masa sidang perceraian ya. Oke, berbanding terbalik ya. Wah, dan yang aku tahu bahwa Ikke Nurjana ini sedang melakukan aktivitas yang sederhana namun menyenangkan karena bersama suami. Iya, baru berapa bulan? Berapa bulan ya? Kalau nggak salah 7 bulan ya? Iya, kurang lebih. Iya. Lagi hot-hotnya. Melakukan apapun, hal yang simple udah kayak bahagia sekali. Langsung kita lihat ya, seperti apa sih kewahan, kebahagiaan Ikke Nurjana. Ya. Ikke Nurjana pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga, namun hal itu tidak lantas membuatnya trauma untuk membangun sebuah pernikahan kembali. Setelah melewati proses penyembuhan hati selama 14 tahun, Ikke Nurjana akhirnya menikah kembali pada 29 Januari 2021 dengan pria bernama Carly Fu. 7 bulan bersama, Ikke Nurjana begitu menikmati masa-masa membahagiakan sebagai istri. Kondisinya ini justru berbanding terbalik dengan mantan suaminya Aldi Bragi yang saat ini tengah terpuruk atas perceraiannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Ditemui dalam sebuah kesempatan, Ikke pun menceritakan soal betapa bahagianya ia menikmati waktu bersantai bersama sang suami. Banyak hal yang ia lakukan, salah satunya adalah bersepeda dan camping bersama. Iya, kemarin ini udah persiapkan single terbaru udah pasti ya, karena saya penyanyi, menyiapkan lagi single terbaru dan baru kelar untuk video klipnya, terus mulai pemotretan dan insya Allah rilis akhir atau awal bulan depan deh insya Allah. Itu terus paling ya, saya lagi senang juga sepedaan, saya juga lagi senang camping. Sepedaan udah setahun berarti ya agak lumayan jadi udah edik ya, saya udah butuh. Camping lagi nyoba tuh kemarin, pertama kali camping. Ternyata camping itu juga menyenangkan. Camping kemana mbak? Aku sampai ke Cidahu, camping ground di Sukabumi. Jadi ya memang area camping-camping itu kan banyak ternyata ya yang seru-seru. Dan kemarin pertama kali adalah ke Cidahu Sukabumi. Masya Allah, keren banget. Sama siapa aja mbak? Apa? Sama siapa aja? Ini geng sepeda tadinya. Terus kita pengen coba sama teman-teman sepedaan itu. Coba kita cari suasana yuk, coba kita camping yuk. Jadi di antara 100% teman-teman, 90% ternyata belum pernah camping juga. Maksudnya setelah dewasa ya, waktu pramuka mungkin iyalah gitu zaman anak, tapi setelah ini belum. Nah, kita nemuin tuh, nyari hunting tempat camping dan sebagainya. Biasanya sepedaan di arah Bogor dan sekitarnya kan. Cuman saat ini Bogor dan sekitarnya tuh kita Bogor Sukabumi. Nah, kayaknya selain sepedaan, kayaknya ini karena alamnya bagus, kita cari tempat camping gitu. Yang kira-kira karena keindahan alamnya itu kita tertarik untuk stay lebih lama. Kalau sepedaan kan nggak bisa lebih lama, gitu. Artinya cuma lewat, foto, kelar, gitu. Terus apa cuacanya sejuk, gitu. Terus pemandangannya cuma sekilas-sekilas. Tapi kalau camping kan benar-benar bisa menikmati lama dan semalaman, gitu. Kita ada di sana itu ternyata memang cara bersyukur yang lain, gitu. Menikmatinya. Sepedaan aku udah liburan tuh, sambil olahraga, dapat alam, dapat bersyukur ngelihat alam bagus. Terus udah sama suami. Jadi sangat-sangat liburan tuh sepedaan dan olahraga. Ya, alhamdulillah kita sama-sama menyesuaikan. Namanya event pun ini pernikahan kedua, tapi dalam banyak hal kita tetap masih menyesuaikan diri, introspeksi diri, terus saling kenal ya, masih proses. Semoga dimudahkanlah semuanya, lancarkan sehingga ini menjadi langgeng dan baik. I don't know. Aku udah 47 ya. Enggak. Kalau Tuhan kasih, insya Allah kita pasti senang banget. Tapi kalau enggak, ya kita nikmatin aja perjalanan rumah tangga ini. Semoga sakinah tuh ada. Sebenarnya aku sih memang apa
kalau pensi untuk penyanyi agak-agak susah-susah dibilang gampang ya gitu. Karena kalau menyanyi itu kan artinya nggak pun harus terlibat di off-air gitu atau di show. Tapi kita masih bisa bikin single, bisa rilis dan sebagainya gitu. Ya kalau suara saya masih berkenan dinikmati, saya mungkin masih tetap menyanyi. Tapi mungkin kayak intensitas yang sifatnya off-air itu mungkin agak berubah ya pasti. Selain saya ini juga ya pasti kan kadang-kadang ya waktu, terus kalaupun sudah berkeluarga saya sudah harus ngatur waktunya juga gitu segala macam. Dan alhamdulillah sudah mengalami masa yang padat banget gitu. Saat ini mungkin ada rasa pengen santai ya, pengen nikmatin, ada kerja, ada santai, terus ada kegiatan lain yang tidak melulu dinyanyi gitu. Tapi dari nyanyi inilah modal saya bisa berkegiatan yang lain atau mencari income yang lain dari modal bernyanyi ini. Tapi secara menyanyi itu pasti setiap penyanyi susah dihentikan. Hanya mungkin aktivitas yang sifat-sifatnya udah mulai ya outdoor gitu, off-air, on-air itu mungkin yang agak kita juga, ya itu sih sesuatu yang kita harus yang ngatur ya. Maksudnya kita tahu bagaimana pasangan, kita tahu bagaimana harus kerja, kapan kita harus sama keluarga. Aku rasa setiap orang pasti sudah tahu takarannya gitu. Nah, mungkin itulah yang harus aku tahu bahwa saat ini aku harus gak aktif banget, saat ini aku harus yang lebih santai. Karena secara manusia aku sendiri itu tertuntut untuk santai. Gak harus ada dengan posisi kerja terus gitu. Karena kan capek juga ya, jadi balance aja. Sekali ya, newlywed. Mukanya cerah sekali, matanya berbicara. Berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Iya. Congratulations ya buat Ikan Nurjana. Dan juga katanya lagi mau nyantai-nyantai ya. Yes, betul. Terus juga dibilang apabila masih berkenan mendengar suaranya, kita tunggu karyanya. Wah, ya. Pastilah. Tapi juga buat seorang seniman kayaknya gak ada kata pensiun deh. Susah gitu yang udah terbiasa aktif. Mengeluarkan kreativitasnya, yes. Tiba-tiba suruh berhenti kayaknya gak bisa. Ya, tadi seperti Ika bilang juga, masih bisa kok produksi sendiri kayak single. Mungkin kita tunggu karya selanjutnya, kembali lagi bernyanyi, ayo, iya. Mana suaranya? Mengeluarkan single boleh, tapi jangan sampai single lagi ya. Oh, oke. Okay. Amin, kita doakan semoga rumah tangganya harmonis, yeah. Happy selalu. Kita tunggu liputan camping-camping selanjutnya. Oh iya, yes, siap. Terus buat mantan suaminya gimana? Wish-wishnya. Ya, kita doakan semoga cepat selesai masalahnya. Ikut berbahagia bersama Ike Nurjana. Siap. Maksudnya balik lagi sama Ike? Bukan, ikut berbahagia dong. Kalau pasangan orang lain berbahagia, kita harus bahagia juga. Siap. Ya kan? Duh. Oh, sama ini katanya kalau masih dikasih momongan, bersyukur. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kan happy, enjoy. Sehat. Oke, Ike happy. Kayaknya lebih happy lagi kalau kita baca salam-salam. Salam-salam. Alright. Wow, langsung dari gelondongan. Pesi, Nemes, Bodesu, Mama Yusuf, Alia, Juwita, Lingling, Linur, Mawar, Bella, JJJJ, Dana, Riza Hanafi. Ada Atin, Nia, Puji, Tiara, Alda, Resti, Mary, ada Saida, Aan Yustiningsih, Rahayu, Fain Marga, Rere Maung, Gion Sanjaya, Maldiris Ajul, Faiz Nur, Linda Tarore, Dini Andini, Siti Nurjana, Titi Jumiati, Mak Gaul, Cila Cil, dan Roswi. Wow, terima kasih untuk semuanya yang selalu stay tune bersama kita ya. Yes. Terima kasih buat kesediaannya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @cuapcuap_mop. Betul banget. Dan juga YouTube kita, jangan cuma ditonton aja. Like, comment, share. Semua tombol-tombol yang di bawah dipencet semua. Semuanya. Kecuali yang ke bawah begini, jangan dipencet. Jangan. Sama subscribe. Yes. Oke, kalau begitu saya Aminau. Dan saya Jay Ryan. Kita berdua pamit undur diri. Stay safe. Bye. Thank you so much.